Ini untuk bordirnya benar-benar super duper rapi. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau unboxing sekaligus mereview baju koko bayi yang aku beli di Shopee. Aku beli cuma satu piece aja untuk keperluan nanti kalau babynya mau akikah. Ini untuk packagingnya cuma dibungkus plastik aja ya. Dan sekarang mari kita unboxing. Okay, jadi ini dia bajunya, dibungkus plastiknya rapi banget. Ini ukurannya aku beli yang M dan ini udah SNI ya. Terus ini dari merek Hokiku. Okay, kita keluarin aja bajunya. Ini aku beli yang bordir, jadi bukan sablon. Terus untuk bordirnya ini rapi banget. Dan ini bordirannya super duper mewah, benar-benar untuk bahannya juga kualitas premium, tebel, menyerap keringat, tapi halus. Terus ini juga ada pecinya, jadi udah satu set gitu, romper koko sama pecinya ini. Untuk warnanya abu-abu sama putih. Kita langsung buka aja. Nah ini dia. Bentuknya kayak gini, jadi untuk romper bagian bawahnya itu pakai kancing kayak gini, rapi, jahitannya juga super duper rapi. Untuk bordirnya bener-bener matching banget sama si warna abu-abunya ini. Terus untuk panjangnya ini 44 cm dan untuk lingkar dadanya ini 27,5 cm. Untuk kancingnya bagian bawahnya juga ini pasti nyaman banget nanti dipakai babynya. Ini bagian belakangnya polos. Terus ini untuk ukuran M-nya ada di bagian pinggir sampingnya. Jadi ini untuk bagian dalamnya ini harus pakai kaos dalam ya nanti, karena lumayan keras, takutnya nanti babynya gatel-gatel. Untuk romper baju koko ini harganya cuma 44.500 aja. Udah lumayan murah untuk kualitas premium kayak gini. Bisa kalian jadiin kado ataupun untuk acara akikahan. Okay guys, itu dia sedikit review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Thanks for watching and see you on my next video. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.